Halo adik-adik, yuk kita belajar berhitung yuk. Nah, sekarang kita akan belajar berhitung bersama siapa coba? Marsha. Nah, sekarang perhatikan adik-adik. Ada gunung. Nah, sekarang siapa yang datang adik-adik? Wow, dia datang. Nah, sekarang kita hitung. Ada berapa Marsha yang datang? Coba berapa? Satu, ya. Nah, sekarang perhatikan lagi adik-adik. Siapa yang datang? Nah, Marsha. Oh, ada Marsha yang datang lagi. Coba, kenapa Marsha yang datang? Sekarang ada berapa Marsha? Coba kita hitung ya. Satu, dua. Ada berapa ini? Dua. Itu sekali. Nah, sekarang perhatikan lagi adik. Siapa yang datang? Oh, Marsha lagi. Nah, dari belakang ada Marsha. Lalu, siapa lagi? Oh, Marsha lagi. Nah, sekarang ada berapa Marsha yang datang? Coba kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Nah, ada tiga Marsha. Betul sekali. Baik, sekarang perhatikan lagi. Siapa yang datang? Marsha. Oh, dia menyambut Marsha yang lain. Lalu Marsha lagi. Dan Marsha. Sekarang berarti ada berapa Marsha? Coba kita hitung lagi. Satu, dua, tiga, empat. Nah, berarti ada empat Marsha. Tepuk tangan ya. Sekarang perhatikan lagi. Nah, kita sekarang pindah di tepi pantai. Coba, siapa yang datang? Oh, beruang. Dengan siapa? Oh, Marsha lagi datang. Iya, sangat senang beruangnya karena Marsha datang. Siapa lagi yang datang? Oh, ada Marsha. Dia manggil-manggil siapa tuh? Oh, beruang lagi. Debir datang. Ya, sekarang perhatikan adik-adik. Ada berapa beruang di situ? Ada berapa beruang? Coba kita hitung. Satu, dua. Berarti beruangnya ada berapa?
Masih di pantai. Di pinggir datang. Kemudian mangsa juga datang dan beruangnya merasa senang. Sekarang, beruang lagi yang datang. Tidak ada siapa lagi yang datang. Beruang lagi. Nah, sekarang kita hitung lagi, ada berapa beruang? Coba kita hitung. Satu, dua, tiga. Berarti ada berapa beruang? Tiga. Betul sekali, tiga beruang. Dalam kesempatan yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye adik-adik.